Part 2, setelah ibu si bocil ini dinyatakan terkena virus berbahaya, suaminya izinin istrinya dirawat di rumah sakit. Tapi bocil perempuan ini meyakinkan orang tuanya kalau virus Ebola itu sangat berbahaya. Hingga akhirnya ibu bocil ini mau dirawat di rumah sakit. Bantu like dan subscribe dulu yuk yang udah bantu. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Si bocil hanya bisa ketemu sama ibunya lewat HP saja. Karena virus tersebut gampang nyebar. Dan tiap hari ibu bocil ini diberi vitamin dan dirawat langsung oleh tim medis. Dan beberapa hari kemudian ibu bocil ini sembuh guys. Namun akhirnya bisa berkumpul lagi. Dan sekarang di kampung ini udah bersih dari virus berbahaya itu guys.